Bismillahirrahmanirrahim. Man ro'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama amina fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Man desapane wong ro'aita iku ningali sira. Man desapane wong ro'aita iku ningali sira bu iman. Mbok tingali mujiban ingkang jawab. Jawabi angkul lima sanging sekabiannya berkoro su'ila kang dentako iso poman wa mu'abbiran nan wong sing redak sekno atau sing nembungno sing jelasno takbir maknanya penjelasan angkul lima sanging sekabiannya berkoro syahidah kang nyekseni iso poman wadah kiran nan wong sing iling kulama yang sekabiannya berkoro alima kang ngerti iso poman. Uang kok takoki opoe kok jawab. Lan opoe sing disekseni kok diterangno ning wong liya. Lan eling opoe sing tau diroi. Pas ajilah mongko gawe dalil piro. Dibalik aklan mongko-mongko man, kowe gawe dalil ala wujudi janji. Ing atase wujude budune wong. Ala wujudi janji. Ing atase wujude budune wong. Terus ngeten ya, ini dawuh kanjeng Nabi kafatin kaiban ayuhat bisa bikul lima sami. Wong itu wis iso diarani goro, diarani bodho. Na apa wonge wae sing diroi diterangno ning wong apa. Terus ini termasuk ilmu tasawuf. Jadi kadang barang goroi itu kanggo itibar orang mbok omongno. Misalnya kira wong mati, wong mbok diutamu baru wong mati ini disoiki cuma mati lanang ngumpulin sakmu ini lu detail, tapi itu bukti orang nganggur lu detail, tapi bukti orang nganggur aku nunggu taruh orang marat, gue embel gini itu ya, ya tenang, macam marat yang kota ya akeh gembel, tapi gue gini yang orang pinter itu orang yang menjadikan itu eh bro, misalnya orang mati, itu benar aku ya mati kalau orang marat gembel di kota, misalnya gue juga ya rasulah, dia kok santri, juga ya kok marat mau jadi si marah-marah marah apa? Santri, pirang-pirang orang santri ya apa? Nah, kadang orang uang salah kabran. Jadi semua orang kok ngaji, orang mikir ekonomi. Jadi semua orang kok ngaji. Kalau masih orang ngaji berdua juga, itu sing gebel-gebel yang kota itu ada orang ngaji. Ya tetap apa? Tetap marah, tetap apa? Marah, karena sebab marah itu kan orang ngaji, kita ketan, tetap apa? Nah, artinya ini lagi, saking kita fikah masih ingatan. Tidak semua yang kamu ketahui itu baik diutarakan. Karena Allah marini gue ngerti. Itu kadang lu bahan ikibar orang bahan lu omong-omong. Omong-omong. Man ro'ai tahu mujiban angsul lima su'ila. Wa mu'abbiran angsul lima syahika. Wadah kiran kullama alimah. Pas tadillah bidarika ala wujudin apa? Jadi ingatasi wujudin budunimu. Mondok katakan sekarang nomor 60 kita semua nomor kita padang betul nomor innama ja'alat daral akhirata mahallan di jazai ibadihi al-mu'minina li'anna hadihi darola tasa umayuri du'ayu ahdiyaku wali'annahu ajallu akdarihim an ayu jaziyakum fidarin lafaqo'at inama ja'ala ayin mesti gawe sapa Allah Ta'ala ad-daral akhirat ayin omah akhirat Allah gawe omah akhirat itu jajaan ingkang dadi piwales dadi pembalasan di jajai ibadihi mahalan ing dadi tempat tempat di jajai ibadihi krono males piro-piro kawulane Allah al-mu'minina kang mu'min kabeh mergo di ana hadihi daro krono satemne ikilah omah rupane omah dunyo di ada ya dihindar, karena saat ini kita omah itu latar seorang orang muat apa ya dihindar orang muat mah yang berkoro yuri juga ngersana sopa Allah Ta'ala ayo hati agung ingin toparing sopa Allah Ta'ala agung ing ikat al-mu'min wali anna bu lan krono saktemne Allah Ta'ala ngetunan gitu tiga widomir makmur wali anna bu lan krono saktemne Allah Ta'ala iku ajal lah iku mulya no sopo Allah, negung no sopo Allah agarohum ing bro-bro derajat-derajat wong mu'min an ayu jaziahum ing tomales sopo Allah ta'ala hum ing mu'minin diwales figarin ing dalam omah laba ko akang orang no keabadian iku mojud
Lapar kok akan orang menekap agar dan rumucut lahar kedulita, lahar kedulita. Dan ini peringatan saya kepada yang sholat. Kepala makna ini terpakai yang kepala makna ini. Omah akhirat iku dindu wales kang rumumin. Jadi ini nanti dunia sujud, ini dunia ikhlas. Ini dunia sujud, bukti wales sejati ini wantan memudi akhirat. Karena rumah ini, dunia ini tidak cukup untuk males ganjarannya wong mukmin. Selain itu, Allah itu mau males wong mukmin ning gone omah utawa daerah sing ora berkeabadian. Misalnya ini contoh gampang, misalnya sama ning dunia ku sholat, haji, zakat. Terus kue juk males ning dunia. Padahal jelas dunia maksimal 80 tahun. Berarti kue podo karo kepengen diwales mau dalam durasi 80 tahun. Mulanya karena wong mukmin wong mulia karo Allah, nak diwales ning dunia, iku diwales nganggo sesuatu sing berkesudahan. Mergo dunia mesti berkesudahan. Mulanya diwales ning akhirat. Kalau diwales ning dunia ora cukup. Saya kan kayak wong pintu malah ngamal soleh kepenan dibales ning dunia. Iku padha karo njaluk balesan sing sangat-sangat terbatas. Paham ya? Kalau kalian malah iki ngendikane hikam wong mukmin itu dibalesne ning akhirat, mergo akhirat gak berkesudahan tidak akan rusak. Tapi nak diwales ning dunia tentu berkesudahan. Sebab gue beriman gue ngamal soleh kemudian diwales ning dunia. Mergo ning dunia berarti tidak berkeabadan. Sanjungan anak pulau anak imam imam berjalan. Imam Ghazali nak ngenyak kan? Kau rau usah nak malam solat kepengen mangan tertib. Pite tu is mangan. Kena ngamal solat kau kait kait nombor rezeki sing jatuh di uning dunia uang kafir jauh mana? Uang kafir di payu rapi. Hewan di payu rapi di jauh mana? Kau kau ngamalam solat itu gua banding banding nombor hal hal yang sedih jatuh menu manusia. Kau goblok berarti. Kalau kita rapal Quran, rezekinya lancar. Tapi kita rapal Quran, rezekinya gimana pun? Lancar. Kau duha dari berdua mau agar. Cina orang tahu duha? Duha. Kau yang cukup memang, ngamalam sholat itu buat konversi, buat banding-banding, no, buat dunia goblok. Dunia itu buat apa sepele, orang sholat itu dikai, orang dolim. Dikai. Ya lah, apa kesalahan, buat kait-kait, no, buat kompensasi, bila alasan, no, buat dunia. Nah, kau yang sholat tenang, ya ngamalam sholat itu buat arep-arep, no, sobat yang akhir. Dan soal yang dunia, gue ya yakin untuk jatah dunia lewat jatah takdir. Artinya jatah takdir wong kafir ya untuk wong soleh. Ya untuk. Kalau ngapal Quran itu mangan, ya apal itu mangan. Wong yang berdina zina, ya duit-duit, nyatanya kelar zina, kelar bayar. Yang kelar zina, ya biasa duit. Nah, bodoh sih kiri ya bodoh. Kalau saya kiri ya birang-birang, wong salika berdina tajud kiri. Birang-birang. Jadi kamu aneh. Dua jauh selesai no di urusan dunia. Kalau ojo geman nggak malam akhirat, kue jalan pangeran diwales. Nah kue jauh diwales nih dunia berarti dia jauh malas pangeran ngamal ape, tapi diwales nih dunia sih berkesudahan. Ini dia kue rugi, kue nopo. Ini disebut nopo tilkat darul akhiratu naj'alu haliladina la yuridu na'uduwan fil ardi wala nopo pasar. Jadi rumah akhirat itu tak kayak no nih gue doang sih ngerasa kepengen menang-menangan nih gitu. Kan orang kepengen kerusakan. Mana seperti tinggal jus di mulut tuh cuman mangka nayu itu lah aji data ajalna lahu fiha ma nasha uliman buri itu semua jalna lahu jahannam yaswaha mas mumam mas furo waman arad lah akhirat wasa'alah sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ula ika ka'ana sa'yuhum masyukur. Jadi kalau ingin pengiran, ini kalau kita ngomong sholat itu ingin pengiran kulanum itu ha'ulai wa ha'ulai min al-ta'i waktu. Jadi maksudnya ingat kulanum itu kelompok orang sholat-sholat yang tukang tahajud, tukang sholat, tukang zakat itu tak paringi rahmat nah ini punya kulanum itu ha'ulai wahai ulah wong sing biasa zina, biasa maksiat, biasa maling, biasa korupsi. Ning dunya ya tak kene nikmat. Kulan umitu haula iwaha. Lah nek ngono ning dunya ora iso dadi ukuran, kok utawa bajute kenceng. Mulane rezekine kata. Ya nek tepakan si A sing bajut rezekine kata, lah kok nek tepakan santri sing maling gak minat. Kuwi tak hajut terus sesuai-sesuai malah janggal. Jadi nek tak hajut sregep dhuwit akhir aku tak hajut kok tetep. Kiri tetap nampak. Mana orang tunggu cerdasnya malang ini orang kiai tahajud. Lebih duit 1 juta.
di mobil papat. Lah berhubung kiai gampang syukur bisa sembong antara Pak Yai baru kali tajud juga di nyoba apa-apa di 1 juta. Sekarang ini baru kali suwele yang malah duit alpat. Tetap saya suge-suge kiai krono tajud bisa juga enggak. Mulanya di Hamid Pasuruan itu nak zaman suge bisa suge nak juga uang singgarannya aku suge krono aku wali gitu-gitu ini uang tak suge-suge itu juga berikan Amerika. Iya, saya suka-suka kiai bahasa Indonesia, misalnya. Yang sebuah-sebuah saya takil, ini sudah miliatan lah, misalnya apa-apa. Tetap suka kiai, tetap suka kiai. Artinya suka sing rata hajut, suka sing ngonten apa? Jadi aku yang ngait-ngait lo duka, beta hajut, beta barang itu, ya goblok. Ben barang-barang akhirat, tetap harap-harap di malas ini. Akhirat, soal dunia itu uang soleh untuk jatah, uang boleh untuk adalah maksudnya. Jadi disebut apa? Kulan mitduha ula iwaha ula imin atoi wa maka na atau robbika mahdud. Jatah rahmati pengiran gak bakal terhalang-halangi. Maksudnya kesolehan yurang alang-alangi rizki, kedoliman yurang alang-alangi rizki. Bergoning dunia kau berhapai bodoh-bodoh. Tandangannya kita dengar urusan dunia kok robbana atina bidin ya rizki wa malahu bila akhirat imin sehingga lu dunia tok orang kakan tuh karena ini pernah ingin peringatan di kami pulau piyambak kami jenengan singapal Quran maka sing soleh maka sing buyani ojo geman arep parang tuh mani Imam Syafi'i ketika dia ngalim fatwa terus disangoni wong 400 dinar Imam Syafi'i nangis dari ini dia nangis ya Allah kalau ngalim kalau ngulang ke bentuk piwales akhiran nak gua waras yang dunia rabar terus dibagi jintai barang bintang non itu terus ditakoni berkancakan dari lesi surga apa sih soal akhirat itu jadi ini nangis terus gitu kata-kata sih masyur ya Allah saya ini mencintai ilmu ini karena ini sunnah rasul dan saya berharap orang tidak mesti saya jadi kalau senang ilmu ini berdengan ganjar kalau tentang akhirat buat terus komprah nanti ini kalau untuk malas dulu dibagi bintang. Nah, gue yang berdua sama, alhamdulillah baru ke ilmu. Baru ke ilmu, iya gue diuji, dites. Jadi gue mau ngalim, sih ngapain di Jakarta, dites. Yang barang tiga idolanan bal-balan, rasa itu mau Jakarta, berkuasi. Bal-balan, jadi rogero. Jadi gue rontok mandek, gue kebiru atas idolanan, itu rontok-dok. Mana jadi Imam Ghazali, Jakarta yang awam, 1% setengah. Tapi nak kita, para ulama, Jakarta, 70% dia. Bintang pitung pulau. Ia saja ulama itu mau Imam Ghazali, Imam Syafi'i, berkaji Nabi, aku itu pergi sholat. Kaji Nabi itu tinggal sholat, tak boleh sholat, tak boleh sholat. Kita kaji Nabi sholat, paling benar kita sama. Itu bagi sholat untuk imaman. Eling wonten 1-2 dinar sing urung dibagi iku terus sik. Terus bali meneh, aku mau ganjel ning ati pun duit dinar ning omah. Mulane tak bagi sik ben salatku kan. Aku ora kepengin nginep suwengi to orang wengi ning omah kono sak dinar to orang dinar kecuali duit sing tak persiapno nggo nyaluk. Ketika di Nabi itu utama ilmu yang Nabi itu memang besar ya kan. Ya karena itu tadi dan orang pati ulama itu Jakarta 1% ya tapi itu penting itu penting itu sangat kudur loh nah aku jadi ulama jadi orang ngapain itu diwalesin yang akhirat artinya untuk yang sampai itu lakon lagi Gusti nah aku diwalesin dunia aku rugi mergo ilmu ku ilmu penting kok diwalesin dunia nah diwalesin dunia beri kesudahan karena rugi deh uang misalnya boleh ilmu nanti mertolong-mertolong tahun mau ngiyai laris-laris ya umur saya ketahui mulai panen jadi kiai saya ketahui nah gue pas panen terus ngandung ikuti wales sebenarnya saya ini umur saya ketahui berarti lanjut wales yang dulunya orang paling banter umur sudah di tahun pulau berarti kita jadi ulama dulu ilmu tahun pulau tahun pokoknya umur saya ketahui sampai gawe yura pantas berarti di wales itu berarti dia mati umur yang mulai laris jadi kiai misalnya lima kira mulai umur saya ketahui kan tolong pulang nggak jangan boleh di sio-sio bareng di kumpul ibu mertua macam-macam mimpin masyarakat di sini juga di sidik-sidik macam-macam nah seumur saya ketimu kan mulai uang sepakat menerima dan itu liane cah cile-cile terus saya ngani kan saya enteng terus kemana misalnya birulah uang sepuh dihormati pokoknya untuk toleransi kemana untuk toleransi nah itu misalnya gue diwalas berarti gue juga mau saya ketahuan nanti ketemu dan gue rugi jadi dia menerima
kowe nak njok wales dunyo iku rugi mergo kowe diwales ning omah sing ora apik. Pancen kowe ulama tenan yo njok wales ning akhir. Niku jawe hikam. Lah iku pindra hikam bariku terus dawuh ngaten. Lah soal fatane para wali, para ulama, para wong saleh kok ning dunyo kepenak. Iku ora wales ya iku. Iku pemanasan. Jadi iku muka rugi. Tapi ojo kok aku panas melawan rugi. Napa? Rugi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa